Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Oke. Okay. Kali ini Soma Channel akan berbagi tentang bagaimana cara kita membuat twibbon yang menarik ya. Jadi kita tidak membuat tetapi kita memasang foto di twibbon yang dibuat oleh orang lain ya yang sudah di-share di internet banyak sekali. Ini contohnya yang pertama adalah ini. Jadi kita hanya tinggal menempelkan foto di sini. Ini contoh yang pertama. Terus ini ini foto anak saya ya. Jadi tinggal tinggal tempel-tempel gini ya. Nah, dan bagaimana caranya? simak terus caranya ya. Jadi kita kita tidak usah membuat twibbon tetapi kita cukup menempelkan foto kita jadi kita tidak usah repot-repot untuk membuat ya jadi ini buatannya tim ramadhan karem ya oke nanti saya akan bagikan link ya jadi nanti link link nya bisa di klik di deskripsi blog deskripsi blog pada video ini. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman sudah klik nanti akan muncul di uh, ini, uh, nanti akan muncul di alamat masmasom.com. Di sini yang paling atas adalah kumpulan link twibbon marhaban ya Ramadan tahun 2022 gratis. Nanti di scroll ke bawah. Ya, di scroll ke bawah di sini ada 5 pilihan link twibbon gratis jadi nanti teman-teman bisa memilih antara link 1 link 2 ya link 3 link 4 dan link 5 Oke kita akan langsung praktek Bagaimana cara kita menempelkan foto kita di twibbon yang sudah ada linknya kita klik nomor satu ini ya ini dari ramadhan Karem kita klik nah kalau sudah klik tunggu teman-teman ya nanti akan muncul Muncul halaman, ya. Nah, ini, ini muncul halaman karena tadi saya sudah membuat. Nah, nanti akan muncul halaman begini, teman-teman. Ya, jadi ini ada pilihan satu, ya. Kalau teman, teman klik di sini, nanti di sini akan berubah. Di sini juga berubah, ya. Lihat terus, di sini juga berubah merah, ya. Jadi, teman-teman pilih. Ya di link tadi yang nomor satu ada banyak pilihan. Klik saja yang paling bawah ini ada foto ya. Pilih foto, klik. Kalau sudah nanti ada muncul foto di HP kalian atau laptop kalian ya. Klik di sini. Kalau sudah open, nah di sini nanti ada muncul foto kita. Ini bisa kalian perbesar dan perkecil ya pakai kursor. Diperkecil begini tarik uh, di sini ya jadi kita paskan ya, di sini pas kalau sudah teman-teman kita klik kalau sudah terasa ya sudah cocok kita klik selanjutnya kita tunggu dan kalau sudah muncul kata unduh silahkan unduh klik unduh dan nah, di sini ada ya di sini muncul kita coba klik nah, buka nah ini hasilnya teman-teman ya jadi ini adalah hasilnya tinggal kita share ke Facebook WhatsApp Instagram kita ya jadi ini ini kalau kita mau kesalin ya ini disalin nanti di apa di bagikan ya oke ya cukup sekian kalau sudah ya kalau sudah klik Selesai, nah ini buat lagi seperti tadi. Di awal, terus kita klik sini. Nah, kita oke okay, ya? Itu cukup sekian ya. Itu adalah tutorial yang singkat, tetapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.